Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk flashcard hari ini, saya Hazmi Azim dari kelas Pakbi akan mengajar topik bab 3, fizik pasal graviti. Jadi, kita jawab satu persatu pasal sekali hukum kegravitian semesta Newton. Kalau kita tengok kat sini, dia akan buat hubung kait yang paling jelasnya antara tiga benda ni lah, iaitu matahari, bumi dengan bulan. So, masing-masing ni ada daya graviti antara satu sama lain. Contoh macam matahari dengan bumi, matahari dengan bulan, bumi dengan bulan. Jadi, daya graviti ni kalau nak ditafsirkan, maksudnya daya semesta kerana dia merupakan daya semesta. Kerana daya graviti ni bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. So, kalau daya graviti ni, dia ada berkaitan lah antara dua benda, dua objek. So, dia kata darjah bawah ni menunjukkan daya graviti antara matahari, bumi dengan bulan. Lepas tu, okay. Sir Isaac Newton, bukan salah satu tokoh terkenal dalam bidang fizik. Dia mengemukakan dua hubungan yang terlibat dalam daya graviti antara dua jasad ni. First, dia kata daya graviti ni dia berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad, iaitu F berkadar terus. Kalau korang nampak lah kan, yang macam tanda berbelit sikit ni kan, itu merupakan berkadar terus. Ataupun lagi satu, dia maksudnya berkadar songsang. Jadi untuk yang first ni dikata daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Lagi satu dikata daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Maksudnya daya graviti F berkadar songsang dengan 1 per R kuasa 2. R tu jarak lah. Lepas tu kalau kita nak ringkaskan benda ni, bila kita gabungkan dua-dua, maksudnya daya graviti ni dia berkadar, maksudnya dia macam ni, daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad, dan dua-dua jasad tu berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okay, saya ulang, daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Maksudnya dalam keadaan macam ni berlaku dua situasi lah, terus yang sama macam tu lah. Next, kat sini beritahu pasal hukum kegravitian semesta Newton. Dia kata daya graviti antara dua jasad adalah macam saya cakap tadi, berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. So dia punya, okay, bila kita dah susun semua itu ini, kita akan dapat formula dia, F sama dengan G M1 M2 per dengan R kuasa 2. F tu merupakan nilai bagi daya graviti antara dua jasad tu. M1 jisim jasad pertama, M2 jisim jasad kedua. R tu merupakan jarak antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua. Ada kita masuk sekali lah, dia punya jarak tu. Kemudian G tu merupakan pemala kegravitian. So, pemala kegravitian ni memang tetap, nilai dia 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter persegi kilogram. So dia punya simbol tu sekian termasuk betul-betul lah. So kita dapat tahu macam mana tu. Lepas tu contoh sini lah. Dia beritahu sini sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. So kalau daya memang kait dengan Newton lah. So dia minta kita berapa jisim roket tu. Jisim bumi, okay, jisim bumi pun dia ada berkait juga dengan macam nilai-nilai macam ni kan, yang 10 kuasa tu apa,
kuasa something lah kan. So bagi jisim bumi dia beritahu sini 5.97, jarak 10 kuasa 24 kilogram. Lepas tu dia beritahu sini jarak antara pusat bumi dengan roket tu 6.37 darab 10 kuasa 6. So kalau soalan macam ni, korang tak payah risau nak macam mana nak cari dia punya nilai satu benda tu, sebab akan ada certain benda dia memang dah bagi. Okay, so kita kat sini dapat daya graviti, dia punya F dia, iaitu 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Jisim bumi M1, 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Kilogram kena letak sebagai simbol kilogram lah, sebab itu dia punya unit SI. So jisim roket sama dengan M2, maksudnya jisim roket ni benda yang kita nak tahulah. So jarak antara pusat bumi dengan roket itu, dia punya R 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. So dia punya pemala graviti dia G tu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter persegi kilogram. Okay, so kita masukkan semua maklumat yang kita dah ada dalam formula. So korang boleh nampak kan dia punya cara susun. Ya, mungkin pening sikit, tapi korang boleh buat secara perlahan-lahan dan insyaAllah boleh biasakanlah. Dan bila kita dah kira, kita susun sana sini, kita buat macam algebra lah kan. Kita nak cek satu benda tu, kita susun-susun-susun. So kita dah dapat dia punya susunan yang cantik tu. Dan kira guna kalkulator, kita akan dapat jawapan ni 5.07 darab 10 kuasa 4 kilogram. Okay. Lepas tu kat sini dia ada beritahu pasal kesan jisim dan jarak di antara dua jasad tegun di bumi ke atas daya graviti ditunjukkan ke bawah tu. Okay. So untuk gambar first, dia menunjukkan macam ada pelanggaran. Sebab dia buat pelanggaran lah. So kat sini dia kata semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. So cubalah buat buat apa? Barang yang besar kan, langgar antara satu sama lain. Tengok dia punya daya graviti dia. Okay. Kan barang-barang besar kan dia macam dia berat kan. So kalau dia berlanggar dan dia nak patah balik, dia mesti akan lambat berbanding dengan barang yang kecil. Kalau barang yang kecil dia berlanggar, dia akan lantun balik dengan cepat. So untuk gambar kedua, yang first ni dia kata F1 lebih kecil daripada F2. F1 yang atas tu lah, barang yang kecil. F2 tu yang barang yang besar. So gambar kedua menunjukkan, dia kata daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. So ambil dua barang yang sama saiz, tak kisahlah besar ke kecil. So buat dua kali uji gaji. First dalam jarak yang dekat. So buat second buat dalam jarak yang jauh. So bila dia dalam keadaan jarak yang jauh, daya graviti tu dia akan berkurang lah. Okay, maksud dia kat sini daya graviti antara dua jasad ni bergantung pada jisim jasad dan juga jarak antara dua jasad tu. Dua benda je daya graviti ni, dia bergantung lah. Dua benda penting. Jisim jasad tu ataupun objek tu, second jarak antara dua jasad tu, sebab benda tu main peranan dalam daya graviti yang kita selalu nampak lah. Okay. Untuk yang ni graf, okay.
ia berkaitan dengan G sama dengan GM per R kuasa 2. G kat sini dikata berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R. R tu, R yang kecil tu jarak. R yang R besar tu bukan jari bumi. Itu beza lah. So untuk yang belah kiri ni, dia kata dia berkadar terus. Kemudian, gambar yang belah kanan tu menunjukkan nilai G tu dah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi. Bagi kedudukan R lebih besar atau sama dengan, ya macam ni kan, R jarak tu lebih besar atau sama dengan jari bumi. Kalau R yang jarak area kecil tu, jarak bagi satu benda tu lagi kecil daripada jari bumi, iaitu R besar tu, maksudnya dia berkadar terus. Kalau dia lebih besar sama dengan tu, maksudnya dia akan jadi berkadar terusah. Okay. Kat sini dia beritahu kita ada sebuah satelit ni, dia pada ketinggian H. Dia apa lah, dia jadi kena sebagai H dari muka bumi. So dia kata R ni, R besar tu merupakan jari bumi, yang R kecil tu merupakan jarak satu benda, jarak antara satelit bumi, satelit tu dari pusat bumi, itu dia jadi orbit lah. So kat sini dia kata di kedudukan ketinggian H dari muka bumi, jarak dari pusat bumi ialah R besar tu, R kecil sama dengan hasil tambah R besar tambah H. Maksudnya jarak satu benda, jarak satu objek dengan objek lain bersamaan dengan jari bumi tambah ketinggian dia. So kira-kira sekali dua-dua tu lah dia punya jarak tu. So dia kata kalau kita dapat rumuskan pucatan graviti yang terjadi kat gambar tu, G kecil sama dengan, maksudnya pucatan graviti sama dengan GM. G besar tu pemalar graviti yang saya dah cakap tadi, yang 6.67 darab 10 ke 11 Newton meter persegi kilogram. So kena bahagi dengan hasil tambah jari bumi dengan ketinggian satu objek tu, lepas tu kena kuasa 2. G sama dengan GM per R tambah H kuasa 2. So di betul sini, di permukaan bumi, ketinggian H sama dengan kosong. Maka R sama dengan jari bumi, R besar. So maksudnya kalau objek tu di dalam bumi, kan, dia tak luar lepas sampai angkasa lepas, maksudnya dia punya ketinggian tu dikira sebagai kosong. Dia H tu sama dengan kosong. So kiranya dia punya jarak R kecil tu sama dengan nilai jari bumi, R besar. Jadi kalau kita rumuskan kat sini, terus G sama dengan GM per R kuasa 2, tak tambah dengan H. Sebab H sama dengan kosong. Sebab dia dalam bumi. Kita beri pada contoh. Okay. Di betul sini, jisim bumi ialah 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Kalau unit SI bagi jarak, meter. Dia minta kita hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. Okay. So, kat sini kita masuk, kumpulkan semua maklumat yang ada. Okay, G besar tu, maksudnya pemalar graviti. Kita dapat tadi lah kan, 6.67 dan 10 ke 11. Jadi kita persegi kilogram. Lepas tu, dia punya M, iaitu jisim, jisim jasad, iaitu bumi lah. 5.97 darab 10 ke 24 kilogram. Dia punya jarak 6.37, bukan jarak tu jari bumi lah. 6.37 darab 10 ke 6 meter. Jadi kita masukkan dalam formula G sama dengan GM per R kuasa 2. So G tu kita letakkan sebagai perkara rumus dan masukkan semua yang maklumat yang kita dah ada. Bahagikan dengan jadilah jarak tu, R kuasa 2. Kira-kira kita dapat 9.81 meter per saat. So siapa yang ingat time kita belajar bab 2,
9.81 ni ada berkaitan dengan graviti, iaitu pusat graviti lah di permukaan bumi. Okay, then kita tengok satu lagi. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. So kita ambil meter, jadi 480,000 meter. Jadi dia nak nilai pijakan graviti di kedudukan satelit itu. So bila kata kedudukan satelit itu, bukan dalam bumi. Kalau dalam bumi kita sentiasa dapat 9.81. Kalau luar bumi, angkasa dan ke atas, kita akan dapat nilai yang lain. Jadi ketinggian orbit kita convertkan kilometer per meter, dapat 480,000 meter. Jadi masukkan dalam formula semua maklumat yang ada, formula graviti yang dia dah bagi di sim jasad tu dengan dengan dia punya R tu. R tu dia punya jarak, jarak. Dia jadi bumi. Maaf, dia jadi bumi. So masukkan semua maklumat yang ada, susun. Kena susun tu susun betul-betul tau. Pastikan tepatlah dia punya kedudukan tu. Dan kira guna kalkulator, kita akan dapat 8.49 meter per saat. So, kan dia kata pejutan. So, pejutan dia punya unit dia meter per saat per saat. Jadi, setiap benda yang dia nak, kita kena tahu apa simbol untuk jawapan akhir tu. Kita kena tahu. Okey. Daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan satelit. Okey. Jadi kat sini dia tunjuk ada arah laju. Arah laju bagi satelit tu. Dan dia menunjukkan pusat bumi lah, pusat bumi. So, jarak dia sampai ke satelit. Okay. So, dia kata jasad yang sedang buat gerakan bulat sentiasa dengan perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Oleh itu, hal laju jasad adalah berbeza. So, dia kata dalam bab dua yang lepas kita dah belajar yang satu daya tu diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Okay, so kita buat yang next. Okay, so aktiviti ni sebenarnya kita boleh try buat kat rumah. Tapi yang ni dia spesifik, dia macam ada banyak benda sikit. Kat sini dia ada pembelak getah, klip buaya, pemberat berslot, benang tebal dengan tube plastik. Jadi kat sini dia nak buat yang menunjukkan satu benda tu dia bergerak lah, bergerak dalam keadaan bulatan. Maksudnya nak menunjukkan wujudnya daya memusat kat situ. Jadi dia pusing, lepas tu dia nak tunjuk lah yang daya memusat tu wujud kat situ. So macam benda lain yang kita boleh buat kan. Okay, apa yang korang boleh buat, macam ambil tali ataupun benang lah kan. Lepas tu ikatkan pada satu bola. Biasalah bola ringan ke apa ke, kecil besar kan. Okay, try pusing-pusing kan. Then dia akan membentuk gerakan membulat. Then kita dapat tahu kat situ, yang kat situ lah ada daya memusat. Korang boleh try. Okay, dia kata kat sini bagi satu jasad yang melakukan gerakan membulat terdapat satu daya yang pindah ke atas dia dengan arah yang sentiasa mengelilingi ke pusat bulatan tu. Daya ni dia panggil sebagai daya musat. Macam saya cakap tadi, dia pusing kan. Okay. So dia kata rajah kat bawah ni, dia tunjukkan ada tegangan benang. Kan ada benang diikat dekat gabus tu. Dia kata bertindak sebagai daya musat untuk gerakan penyumbat getah. Penyumbat getah tu gabus lah. Magnitude daya memusat bergantung pada jisim jasad. Laju linear, gerakan membulat dan jadi bulatan. Maksudnya magnitude daya yang ada kat situ dia bergantung pada
tiga benda, di sinjasat, laju linear gerakan membulat yang dipusing-pusing kan, dengan jari bulatan. So, bila kita dah tahu benda tu, yang kita boleh rumuskan dalam formula iaitu F sama dengan MV kuasa 2 per R. F tu daya memusat, M tu disin, V tu dia punya laju linear, dengan R tu di jari bulatan. Ini nilai macam jarak lah. Okay, so kita tengok pada satu contoh yang lain. Okay. Kalau korang tengok kan, dalam Olimpik lah selalunya kan, ada acara lontar tukar besi. Ada yang pusing-pusing tu kan. Dia kata sedang, dalam ni dia kata sedang membutuhkan tukar besi dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Berapakah daya musat yang tindak ke atas tukar besi apabila tukar besi itu sedang bergerak dengan laju sedangkan 20 meter per saat. So, V kita kat sini dapat 20 meter per saat. V itu maksud velocity, iaitu hal laju. Lepas tu, dia punya disin dalam gambar tu dah bagi 7.2 kilogram. Dia punya R, dia punya di jari tu 1.8 meter. So, masukkan formula F sama dengan MV kuasa 2 per R. Kita susun 7.2 darab 20 kuasa 2 per 1.8. Kenapa kuasa 2? Sebab tadi kan dalam formula kan dia kata F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okay, so bila kita dah kira guna calculator, kita akan dapat 1600 Newton. Ingat ya, F tu merupakan daya. Daya tu dia punya unit SI dia Newton, N, N besar. Okay. Sini ada dekat pasal Isaac Newton. Isaac Newton kata dulu pada masa kini ada banyak satelit buatan manusia mengorbit bumi tanpa dipacu oleh sebarang tujuan roket. Satelit sentiasa mengalami daya graviti yang tindak ke atas pusat bumi. Daya graviti ke atas satelit bertindak sebagai daya memusat. Jadi dia untuk merumuskan satu benda tu, daya F sama dengan MA. Lepas tu, rumus lagi, F sama dengan MV kuasa 2 per R. So, bila kita dapat, kita gabungkan dua tu, kita akan dapat penceritaan memusat A sama dengan V kuasa 2 per R. Iaitu, V tu sama dengan laju linear satelit, R tu dia dari orbit satelit. Jadi, orbit satelit tu yang dia dah singkat bumi lah. Laju linear satelit tu, laju dia. Ini. Okay, ini contoh dia. Dia kata, rajah menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H sama dengan 480 km. Laju linear satelit ni 7.62 darab 10 kuasa 3 meter per saat. Di jari bumi, dia sama lah, 67 darab 10 kuasa 6 meter. Dia minta kita penceritaan memusat. Kita dapat ketinggian satelit 480 km daripada ketinggian lah. So, konvert dia dapat 480 meter. Laju linear satelit dapat 7.62 darab 10 kuasa 3 meter per saat. Di jari bumi, R kita dapat 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. So, masukkan dalam formula A sama dengan B kuasa 2 per R. Tapi sebab ni kan satelit. So, kalau satelit, dia benda yang luar bumi. Jadi, kita tambahlah dia punya ketinggian yang luar bumi itu juga. Selain masukkan jari bumi tu. So, A sama dengan V kuasa 2 per R tambah H. V kuasa 2 7.62 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. So bagikan dengan 480,000 tu tambah dengan 1,000. 6.7 darab 10 kuasa 6. Kita akan dapat dia punya percutan memusat tu 8.48 meter per saat per saat. So ada percutan kan. So dia meter per saat per saat.